Lu gak ada ngasih nada acuan ya? Hah? Kayaknya gak standar tuningnya deh. Gua gak tahu soalnya drummer gak ada kunci. Nah ini solo nih. Ini? Solo nih biasanya. Anjir. Ini gue gak biasa ngesel pakai snare 5. Aneh juga ya. Emang beda ya? Iya, saya gak kebiasaan aja slapnya dari snare 5 gitu. Kamu jarang banget liat lu main slap. Hah? Jarang banget liat lu main slap.
Ya, bisa-bisa ya. Dan berantakan bodo amat. Biasanya kan kita lihat Wima tuh mainnya pakai pick ya enggak? Ya. Apa ala-ala Jepang gitu kan, Mular Ensil ya enggak? Iya. Kali ini dia main hip hop ya. Gua edit aja deh ya. Bagian itu gua edit ya. Enggak boleh, konten ini boleh. No edit. Iya nih, aduh pas bagian slide-nya enggak biasa pakai snare 5, susah juga. Aduh. Tapi gokil, Wima. Gimana guys, Wima? Mantap enggak? Udah bisa jadi basisnya Agnes Mo kali ya. Wah, ada Fajar. Ya, ampun Jar. Enggak masalahnya makin sedikit tuh nada, makin sedikit bass-nya chord, makin bingung sebenarnya. Karena kan kita ngenakin. Oke. Maksudnya kalau di Jaro kan mungkin ya emang meledak-ledak gitu. Kalau misalnya di lagu-lagu kayak Agnes, lagu hip hop itu kan lebih ke bikin orang yang pendengarnya enggak kehilangan momentum buat mantul-mantul tuh. Jadi kadang nahan, kadang apa. Gue gak sabaran kadang-kadang. Ya, gak apa-apa kan tadi ada momen buat solo ya. Ya itu dia, gue mana pernah ada solo di Jerox. Gak pernah lu? Ya sepanjang lagu sih, cuman beda gitu kan. Itu kan part gitu. Kalau udah dikasih bagian solo, biasanya gue kabur. Sepanjang, maksudnya kan di Jerox tuh part bass lu lumayan keriting lah ya istilahnya. Itu kan part tapi, part of jadi udah pasti pattern, begitu gitu. Ya mainnya ya? Ya walaupun berubah-ubah juga sih, cuman itu kan gue lagu gitu loh. Iya, tapi jadi kalau tadi spotlight ke kitanya suruh solo tuh gue kadang suka kagok tuh, kagok. Mau gimana nih, mau jurus apa nih, jurusnya juga terbatas lagi kan. Jadi gak semuanya gitu bisa langsung on the spot dan iya itu emang dibutuhkan dibutuhkan keberanian khusus ya dan latihan sih. Iya betul. Dan latihan kadang-kadang emang ibarat kita pendekar, jurusnya banyak, ketemu masa-masa, oh harus keluar kordal kayak gini, jebret, keluarin. Kok banyak jurus enak. Oke. Gitu. Jadi kuncinya harus banyak jurus. Banyak jurus. Alright, ya. Kalau begitu, siapa lagi orang yang berani masuk di konten ini? Tapi ini gue balik lagi ke studio, 1945 studio lagi nih. Kita udah lama ya? Udah lama gak di studio nanti 45 lagi. Bulan ada ya? Wah iya ada sih, makanya gue udah lama gak disini konten lagi sih. Kangen banget nih, ini dulu 2 bulan sebelum ini tempat keriuhan ini. Tempat keriuhan kita berkonten, ya alhamdulillah kita sudah bisa berkonten lagi disini. Alright guys, yeah. Kira-kira siapa lagi habis ini orang yang berani. Anton suruh main lagunya. Sampai jumpa lagi di video jangan berikutnya. Jangan dihujat gue pokoknya ya. Jangan dong, Wim udah mencoba ini. Yoi, gila lu. Thank you Wim. Siap, Bal. Thank you. Sampai jumpa lagi.